Mantan petarung UFC, Khabib Nurmagomedov memberikan respons terkait prestasi mentereng yang ditorehkan Islam Makhachev. Sebagaimana diketahui, Khabib Nurmagomedov dan Islam Makhachev merupakan sahabat yang sama-sama berkarir di UFC. Bisa dibilang, Islam Makhachev lah yang meneruskan estafet dominasi Khabib Nurmagomedov di kelas ringan UFC. Terbukti, Islam Makhachev kini menjadi juara kelas ringan tak terlalu lama setelah Khabib pensiun. Namun prestasi Islam Makhachev tak berhenti sampai di situ saja. Baru-baru ini, petarung asal Dagestan diganjar status mentereng lainnya oleh platform MMA besutan Dana White itu. Islam Makhachev kini berstatus sebagai petarung nomor satu, sebagaimana dikutip dari situs resmi UFC. Hal itu berdasar penghitungan yang melibatkan petarung dari divisi lain atau pound per pound. Makhachev menggeser John Jones yang sebelumnya memegang tahta tersebut. Atas prestasi itu, Khabib Nurmagomedov mengaku bangga dengan sang sahabat. Selain memberikan selamat, Khabib Nurmagomedov ikut mengenang perjuangan bersama Islam Makhachev. Ia memuji Makhachev sebagai rekan yang luar biasa. Ini adalah kejadian yang luar biasa ketika dua petarung dilatih oleh orang yang sama, di kota yang sama, game yang sama, dan berlatih bersama-sama, dan menjadi juara di kelas tertentu di kompetisi terbaik dunia, UFC, ucap Khabib Nurmagomedov dikutip dari BJPen. Alhamdulillah untuk semuanya. Terkadang banyak hal terjadi kepada kita, dan kemudian berpikir kita semua adalah orang yang hebat. Namun jujur saja, ini adalah sebuah tes dari Sang Maha Kuasa. Selalu bersyukur, karena semuanya berasal dari Tuhan, sambungnya ranking pound per pound UFC. 1. Islam Makhachev. 2. John Jones. 3. Alexander Volkanovski. 4. Leon Edwards. 5. Charles Oliveira. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.